keyakinan Erik ten Hag atas performa Harry Maguire. Manajer Manchester United Erik ten Hag merasa yakin bahwa bek sekaligus kapten timnya Harry Maguire bakal mampu kembali ke bentuk permainan terbaiknya. Performa Maguire di Manchester United kerap dikritik bahkan sejak musim lalu. Maguire lagi-lagi menjadi sasaran kritik bahkan cemoohan di awal musim ini. Kini Maguire bahkan tergusur ke bangku cadangan karena Ten Hag lebih memilih untuk memainkan duet Lisandro Martinez dan Rafael Varane di jantung pertahanan. Kepercayaan Erik Ten Hag terlepas dari penurunan performa ini. Ten Hag sendiri masih 100% percaya pada Harry Maguire. Menurutnya, Maguire memiliki kapasitas untuk bisa segera menemukan kembali performa terbaiknya. Pertama-tama tentu saja saya harus melatihnya. Saya harus mendukungnya, tetapi saya mendukungnya karena saya percaya kepadanya. Pada periode saya bekerja dengannya di pramusim itu bagus. Sangat bagus berlatih dan bermain. Lalu dia keluar dari tim tetapi juga berkaitan dengan bek tengah yang bermain sekarang. Bahkan setelah tidak ada berada di tim, dia berlatih dengan sangat baik dan kualitasnya ada di sana. Ujar Ten Hag seperti dikutip The Sun. Ten Hag mengaku sangat yakin akan kehebatan yang dimiliki Maguire. Ten Hag pun menegaskan bahwa ia masih sabar menunggu sang kapten menemukan kembali performa puncaknya. Di ruang ganti para pelatih, para pemain percaya kepadanya. Itulah yang saya katakan kepadanya. Saya yakin dia bisa melakukannya dan membalikan keadaan yang saya sudah percaya. Setiap pemain memiliki ruang untuk perbaikan, dan jika dia percaya kepada keterampilannya, dia akan segera kembali ke level yang dia miliki, tutup Erik ten Hag. Inter Milan versus AS Roma. Paulo Dybala siap main dari menit awal. Paulo Dybala kabarnya sudah pulih dari cedera. Penyerang AS Roma asal Argentina itu pun disebut-sebut siap tampil dari menit awal saat menghadapi Inter Milan. AS Roma akan dijamu Inter Milan di Stadio Giuseppe Meazza, San Siro pada pekan ke-8 Serie A 2022. Pertandingan Liga Italia ini dijadwalkan kick-off pada Sabtu 1 Oktober 2022 jam 11. Di laga terakhirnya, sebelum jeda internasional, Roma takluk 0-1 dari sang tamu Atalanta. Selain kalah, Roma juga mendapatkan dua musibah. Sang pelatih Jose Mourinho mendapatkan kartu merah di babak kedua. Dan Mourinho pun harus absen dari pinggir lapangan saat menghadapi mantan klubnya. Satu musibah lainnya adalah cederanya Dybala saat pemanasan. Meski cedera, Dybala tetap memenuhi panggilan timnas Argentina di jeda internasional kemarin. Namun Dybala melewatkan dua pertandingan Argentina. Saat ini Dybala sudah kembali ke Roma beberapa hari lalu. Menurut Football Italia, Dybala sudah berlatih bersama tim di Trigoria. Dia kemudian bicara dengan Mourinho, menegaskan bahwa dia sudah tidak merasakan sakit pada pahanya. Menurut sumber yang sama, Mourinho pun bakal membawa Dybala dalam lawatan ke kota Milan. Dybala diprediksi akan jadi starter bersama Nico Zaniolo dan Tammy Abraham di lini serang AS Roma. Roma selalu kalah dalam 4 pertemuan terkini dengan Inter Milan di semua kompetisi. Giallo Rossi juga selalu gagal menang dalam 11 bentrokan terakhir.
melawan Fiorentina. Saya gagal paham, ketus Capello pada Sky Sport Italia.